Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Bengkel Wakado. Kedatangan Kerry ya, seperti biasa nih. Kurang tenaga untuk menganalisa ya langsung pada penyakitnya ya. Dengerin aja dulu mesinnya nih. Asamnya cukup bagus ya, tapi kurang tenaga. Langsung saja to the point ya, supaya menghemat waktu. Ini kalau kurang tenaga, sasaran utamanya ya. Kalau platina udah oke, tinggal lihat klepnya ya. Seperti biasa ya, kelemahan carry ya. Klep yang innya, yang rapet. Jadi kompresi bocor ya. Saya bongkar dulu nih langsung ya. Tidak membuka yang lain. Saya langsung ke klep. Nah, yang pertama buka dulu nih. Tutup. Tutup belko ya. Nah, terus kita buka ini ya. Ya. Nah, saya skip dulu ya. Supaya menghemat waktu. Ya, analisanya benar tuh ya. Nomor 3 tuh ya, rapat. Ini masih ada. Nah, ini. Yang nomor 3 nih, klepnya udah kecil ya. Soalnya gimana nih? Mengetahui klep yang sudah kecil apa udah ya apa ya, udah rusak ya. Tapi masih kena bisa ya. Nah, ini dari setelannya tuh. Ya, tuh setelannya udah nonjol ya. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, yang paling bagus yang nomor 2 tuh. Setelannya masih datar. Jadi setel begitu lagi, disetel begitu lagi. Ini ya analisanya. Klep nomor 3. Kalau penyakit seperti itu ya, kurang tenaga atau digas sedikit aduk-adukan klep ya penyakitnya ya, terus itu ya apa, selenoid langsam sama di bawah kabulator ada vakum ya, itu ya tiga komponen tersebut ya penyakitnya, digas sedikit seperti pincang. Ya, caranya tuh klep sudah yang terdahulu, konten yang terdahulu ini cuman menyatakan penyakit seperti ini yang rusak. Sekian dulu ya tutorial dari Wakadol, semoga bermanfaat bagi pemula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.